Inilah dia, 6 manfaat terong untuk kulitmu, lebih sehat dan terawat dengan bahan alami. Terong bukan hanya memiliki manfaat untuk kesehatan, tetapi juga untuk kecantikan kulitmu. Sayuran yang sering diabaikan ini mengandung banyak nutrisi dan senyawa yang bermanfaat untuk kulit. Berikut adalah 6 manfaat terong untuk kulit. 1. Mengurangi jerawat. Terong mengandung asam salisilat yaitu bahan aktif dalam banyak produk perawatan kulit anti jerawat. Asam salisilat dapat membantu mengurangi produksi minyak berlebih pada kulit, membersihkan pori-pori, serta membantu menghilangkan jerawat dan komedo. Selain itu, terong juga mengandung saponin yang dapat membantu membersihkan kotoran dan minyak dari kulit. Kamu bisa mencoba membuat masker terong dengan cara memblender terong segar, dan mengoleskannya ke wajah selama 15-20 menit sebelum dibilas dengan air. 2. Mencerahkan kulit. Terong mengandung vitamin C dan E yang penting untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin C membantu mencerahkan kulit dan menghilangkan noda hitam, sedangkan vitamin E membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan radikal bebas. Kedua vitamin ini juga membantu mendorong produksi kolagen, yang membantu menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Kamu bisa mencoba memotong terong menjadi irisan tipis dan menempelkannya pada wajah selama 15-20 menit sebelum dibilas dengan air. 3. Mengurangi keriput. Senyawa antioksidan dalam terong, seperti asam ferulat dan asam klorogenat, dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan radikal bebas, yang merupakan penyebab utama kerusakan kulit dan keriput. Kedua senyawa ini juga membantu meningkatkan produksi kolagen pada kulit, yang membantu menjaga kulit tetap kenyal dan elastis. Kamu bisa mencoba membuat masker terong dengan cara memblender terong segar dan menambahkan madu atau yogurt untuk meningkatkan efek kelembapan pada kulit. 4. Menjaga kelembapan kulit. Terong mengandung banyak air dan serat, yang membantu menjaga kelembapan kulit. Selain itu, terong juga mengandung glisin, asam amino yang membantu menjaga kelembapan kulit. Oleh karena itu, terong dapat digunakan sebagai bahan alami untuk pelembab kulit. Kamu juga bisa mencoba mencampurkan jus terong dengan minyak almond atau minyak zaitun untuk menghasilkan pelembab alami untuk kulit. 5. Mengurangi peradangan pada kulit. Terong mengandung senyawa antiinflamasi seperti flavonoid dan asam kafeat yang membantu mengurangi peradangan pada kulit. Peradangan pada kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk eksposur terhadap sinar matahari, polusi, dan kondisi kulit tertentu seperti dermatitis. Terong dapat membantu mengurangi kemerahan dan iritasi pada kulit akibat peradangan. Kamu bisa mencoba mencampurkan terong dengan lidah buaya untuk menghasilkan masker wajah yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mencegah kemerahan pada kulit. 6. Menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Terong mengandung berbagai nutrisi dan senyawa yang membantu menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan, seperti vitamin A, B, dan K, magnesium, potasium, dan folat. Semua nutrisi ini membantu menjaga keseimbangan pada kulitmu dan mencegah kerusakan akibat faktor eksternal seperti polusi dan sinar matahari. Itulah beberapa manfaat terong untuk kulitmu. Kamu bisa mencoba berbagai cara untuk menggunakan terong pada perawatan kulitmu. Namun, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu melakukan uji coba pada kulitmu terlebih dahulu untuk menghindari reaksi alergi atau iritasi.